sebagai Datuk Penghulu mengangkat Saudara Ismansyah sebagai Datuk Penghulu untuk masa jabatan 2019 sampai dengan 2025 nomor keputusan tahun 2019. Syederalun, sebanyak 50 Datuk Penghulu hasil pemilihan langsung tahun 2019 dilantik di tribun belakang kantor Bupati Aceh Tamiang. Pelantikan dilakukan Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insyafuddin, dan disaksikan sejumlah undangan dan perwakilan unsur Forkopimda. Dari total 50 Datuk Penghulu yang dilantik, 3 diantaranya petahana, yaitu Datuk Penghulu Matang Sentang Boimin, Datuk Penghulu Ingin Jaya Dedi Juanda, dan Datuk Penghulu Bukit Panyangsa Nurifani. Sementara 3 Datuk Penghulu wanita diwakili Datuk Penghulu Lubuk Baktil Halidun, Datuk Penghulu Simpang Kiri Siti Aisyah Hilal dan juga Nurifani. Diketahui pada tahun ini, Syederalun, sejumlah kampung di sejumlah kecamatan di Aceh Tamiang melakukan pemilihan langsung Datuk Penghulu. Perwakilan kembali ke tempat. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.